Tanggung jawab suami, tunjukkan macam mana tanggung jawab isteri. Lepas tu panggil pula pergi menyanyi pula M. Nasir. Panggil M. Nasir. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah ia isteri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Malam terakhir, konsepnya sakaratul maut. Tapi dia cakap awal-awal, topak lahor pun tak aman. Malam besok kita ke Penama Carnival Medin, kita ada artis tersohor akan datang malam besok. Datang ramai-ramai. Anak-anak muda kata, Siti ya, Siti. Dah tersohor, Siti ke? Dia tak tahu yang tersohor tu saya kasi. Malam terakhir pun tak panggil saya, tak payah panggil artis lain. Kita tunjuk gambar orang sedang dimandikan. Baik. Saya pegang mikrofon. Abang-abang, adik-adik, saya baru je mati mak saya genap sebulan. Baru sebulan mak saya meninggal dunia. Saya mandikan mayat mak saya. Saya tempatkan sama dengan ustazah-ustazah. Saya tengok mereka mandikan mak saya. Saya tengok mayat mak saya dikebumikan. Cerita. Adik-adik, hari ini kita tengok gambar orang sedang mandi mayat. Sedar ada adik-adik, satu hari kita macam ni. Orang tekan buruk kita. Kita dah kerah kematuk. Orang letak tangan kita ke atas. Orang gosok telinga kita. Orang buat lagu ni bagi lembut, bagi kerah, bagi lembut. Selagi orang korek hidung kita. Orang cuci mulut kita. Selagi orang cuci kelopak mata kita. Adik-adik, takutnya. Salah dia orang tolak belakang kita, orang nak cuci belakang. Salah dia orang tarik pula sendiri pula, orang nak robek punggung kita. Salah dia orang sumbat punggung kita dengan kapas, ya Allah. Orang kangkang dengan kaki kita, adik-adik. Biar dia pun tengok mayat tu dimandikan. Tunjuk pula mayat tu di kapas. Selai. Last sekali buka. Apa nak bagi orang cium, last sekali. Tutup. Bawa pula gambar tunjuk orang sembahyang mayat. Pak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini adik-adik tak pernah main sembahyang. Jangan sampai adik-adik main sembahyang pula mengada-ngada. Main besok duduk ke depan tu imam. Sekarang ni kita sembahyang di belakang imam adik-adik. Oi, jangan main besok hanya untuk depan. Dah mati lah. Tunjukkan pula gambar mayat masuk dalam kubur. Seketui tanah masuk dalam liang lahat. Lama-lama kena tinggal. Duduklah sorak-sorak. Orang ambil pokok, orang baca pokok sementara nak tunggu batu nisan. Lepas tu orang pakat balik belakang adik-adik. Inilah yang akan berlaku pada kita. Jangan sombong lah adik. Oi. Jangan belagak lah. Jangan sombong dengan mak. Jangan bantah Allah. Besok kita mengadah Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Biar dia berinsan. Ambil lagu Al-Suraya. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Cerita pasal mati. Kalau ini yang kita buat pada orang, tuan-tuan, insyaAllah, inilah yang dikatakan lintalahum. Nabi sebut lintalahum tu apa? Nabi kata khairul Islam. Nabi ditanya, siapakah yang terbaik Islamnya? Nabi sebut dua. Wa yut'imut ta'am. Nombor satu, orang yang bagi makan orang. Yang kedua, dia kata Nabi, wa taqra as-salam ila man arafta aw lam ta'lam. Kepada orang kamu bagi salam sama ada kamu kenal atau kamu tak kenal. Masya Allah. Nabi habaq pada kita. Bagaimana kita nak bagi rapat dengan orang? Nabi sebut yang pertama, rajin buat kenduri. Rajin buat kenduri. Tentang cuba tengok hari ini kita buat kenduri. Malam tadi kita buat kenduri. Siang tadi kita buat kenduri. Semua orang suka. Buatlah kenduri selalu tuan-tuan. Walaupun hanya dalam 2 talam, 3 talam, 4 talam. Tuan-tuan belanja orang makan. Dan belanja pula dengan abang.
dua ada bayar. Awak tak apa. Kenapa isi kelam tau? Tadi saya macam banyak lagi. Cuba cakap syukur. Alhamdulillah syukur. Barakallahu fiik. Barakallahu lak. Barakallahu lak. Ya Allah. Itulah dia. Saya bila makan, tak tahu mulanya tuan-tuan. Saya ni nak buat sehabis orang tak kenal saya. Sehabis tak kenal nak buka ke piang pakai baju t-shirt je. Tak apa orang kenal, bayar. Oh, kenal juga. Tak ada buat apa tuan-tuan. Buat macam mana dah buka glamour. Itu besar dia tu. Nak buat macam mana tuan-tuan orang nak. Saya tak ada apa. Ustaz dengan bayar. Saya nak sedekah ke ustaz. Ini tak. Saya nak sedekah. Saya nak belanja ustaz. Nak kata apa? Kadang tu pergi kedai, orang kata, ustaz makan apa pun tak apa. Saya, hari ni saya belanja ustaz. Dia pun nak ambil keduli. Saya ada satu sahabat. Dia tanggung budak-budak yatim. Sekolah saya tu pergi kedai ni. Dia panggil orang mari makan satu malam. Saya buat ceramah. Satu malam, sebulan saya buat ceramah di kedai. Marilah makan. Ada yang bayar duit 25 ringgit. Dia kata, ustaz kalau tak layak, tak apa-apa, tak apa-apa, makan. Saya tanya, kenapa tuan Haji? Dia kata, sejak saya bagi anak yatim makan, sejak saya buat kemuri macam ni, ustaz, perniagaan saya semalam, tak kurang daripada 16,000 ringgit. Semalam, tuan-tuan.